Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan melihat calon untuk bibit stek kopi Robusta BB308. Dan untuk cara pembuatan tentang bibit stek kopi Robusta di video sebelumnya sudah pernah saya buat ya. Dan ini hanya melihat untuk bagaimana calon steknya atau enters ya, bukan enters sambung tapi enters untuk stek penanaman kita bedeng. Oke, kita lihat. Jadi ini kopi Robusta. Terus kan ini tukulannya atau tunas airnya ini kan bisa buat untuk kita bahan bibit stek ya. Tapi kalau kita tidak niat atau membuat bibit, ini ya kita buang karena ini akan mengganggu tanaman kopi sambung itu sendiri. Karena ini akan mempengaruhi pertumbuhan ya, unsur hara dari kopi sambung stek itu sendiri. Untuk kopi sambungnya ini jenis sambung tak ijo kalau di sini menyebutnya. Nah, seperti ini. Dan ini kita coba bersihkan ya, bagaimana nanti bentuk atau lebih jelasnya tentang jenis bahan untuk bibit stek kopi klon BB308 ini. Oke, kita pakai gunting ya. Seperti ini bahan untuk bibit ya. Nah, seperti ini nanti kita sembret ya pakai pisau atau PMS. Dan setelah itu kita ya seperti di video sebelumnya sudah pernah saya review ya bagaimana cara pembuatan tentang bibit ini. Seperti ini teman-teman. Lebih bagus lagi ini pakai PMS ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Contoh bahan bibit untuk pembuatan bibit tanaman klon BB308. Ini sekarang sudah bersih iwilannya. Tapi kalau
Bisa kita memang membuat sendiri ya untuk bahan bibit ini. Jangan, karena ini karena sudah terlanjur bongkor ya. Jadi harus ada sendiri untuk penyimpanan bahan dari untuk pembuatan bibit klon bibit 308 ini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar bisa bermanfaat untuk kita semua dengan cara like and subscribe, dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.